Video-video menarik dari Elmodista. Nah, kali ini Elmodista akan mengajak kalian untuk membuat hand sock. Ada dua macam, hand sock standar dan hand sock ring. Untuk kalian yang kepo, jangan sampai di skip, tonton terus sampai akhir. Untuk yang pertama yaitu hand sock standar. Untuk hand sock standar, ukurannya saya menggunakan panjangnya 44 cm, untuk lebarnya 24 cm. Yang kedua yaitu hand sock ring. Jika ring terdapat kain tambahan seperti ini dengan ukuran 8 cm dikali 5 cm. Untuk ukuran hand sock-nya ...49 cm kali 24 cm, dan bentuknya seperti ini. Untuk yang pertama kita menjahit hand sock yang standar terlebih dahulu. Nah, untuk prosesnya yang pertama yaitu mengobras pada sisi hand sock-nya. Karena ini berbahan kaos, kita menggunakan obras dan dijahit pada bagian bawahnya. Karena menggunakan obras 4 benang seperti ini, jadi untuk bagian sampingnya tidak perlu dijahit kembali. Seperti ini kenampakannya hand sock standar. Setelah itu kita menjahit yang bagian kiri.
jahit hand sock standar. Gimana gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan menjahit hand sock ring. Prosesnya sama seperti hand sock standar, cuman bedanya kita menjahit ringnya dan menjahit pada bagian atasnya seperti ini. Bedanya kalau standar dia posisinya melengkung langsung, kalau ini dia memerlukan menjahit pada tangannya. Terima kasih sudah menonton. Almodista, Joy of Saving.